seneng ketemu mahasiswa itu seneng, kayaknya ada energi baru gitu loh. Saya juga pengajar sekaligus penguji eksternal di beberapa perguruan tinggi negeri, khusus S3. Di Puspenkum ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu ketahui, adik-adik sekalian ketahui, tugasnya tidak hanya membagi berita, tidak hanya muncul di TV. Mungkin saya kelihatannya sih tiap hari muncul di TV, karena biasanya saya tiap hari itu 4 kali syuting. Kadang-kadang setengah 6 sudah mulai syuting, sampai malam itu sampai 5 kali wawancara. Gitu. Artinya apa? Di Puspenkum itu sebenarnya tidak hanya itu, tetapi bagaimana membranding institusi dalam rangka meningkatkan percayaan publik. Pada hari ini tanggal 17 Maret 2023 hari Jumat, Presiden University mengunjungi Kejaksaan Republik Indonesia untuk berdiskusi serta mengambil pengalaman dalam hal ini dalam praktek penerapan hukum baik itu hukum pidana maupun perdata yang telah yang dapat dipelajari di kejaksaan. Tadi kami berdiskusi dengan Bapak Kapus Penkum, yang di mana Bapak Kapus Penkum sangat baik dalam memberikan materi serta memberikan sharing session kepada kami tentang bagaimana cara menata karir serta berbagi tentang pengalaman dia akhirnya menjadi seorang seperti saat ini. Juga tadi kita berdiskusi mengenai beberapa kasus yang ada di Indonesia serta bersama dengan Ibu Dr. Martha juga memberikan penjelasan terhadap beberapa kasusnya seperti korupsi dan juga beberapa kasus viral. Tadi kasus yang Dandi itu dan pengalaman saya dapatkan di sini sangat luar biasa ya, karena kita dapat rasakan bahwa kejaksaan membuka banget kepada kita sebagai mahasiswa, walaupun kami jauh dari Cikarang, tapi kami tetap diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi dan juga berbagi pengalaman terhadap Kejaksaan Republik Indonesia. Serta tadi ada sharing session mengenai karir juga, magang. Saya mendapat beberapa diskusi dengan teman-teman, mereka tertarik untuk juga bergabung dengan kejaksaan untuk dalam hal ini menjadi magang atau dapat berkontribusi bersama-sama dengan kejaksaan. Mungkin itu aja dari saya.